Seorang lelaki di North Coast, Georgia, Amerika Syarikat mencetuskan kekacauan selepas cuba membawa lari sebuah jentera pemuat pada Ahad. Apa yang membuat kawalan ramai tertanya-tanya apabila lelaki berkenaan sukar untuk ditahan meskipun jentera berkenaan bergerak dengan perlahan dan melibatkan beberapa kenderaan polis dan individu yang cuba menghentikan tindakan lelaki itu. Lelaki itu bagaimanapun dapat ditahan selepas beberapa percubaan dan disiasat atas kesalahan pencerobohan jenayah, kecurian mengambil melarikan diri, cubaan mengelak, memandu melulu, kerosakan jenayah selain menghalang pegawai penguatkuasa undang-undang. Perkara itu dinyatakan oleh polis daerah Gwinnett. Suspek merupakan seorang penganggur pernah bekerja di kedai yang memiliki jentera berkenaan. Kali terakhir lelaki itu bekerja di situ adalah pada September tahun lalu dan berada di kedai terbabit beberapa hari sebelum kejadian itu berlaku. Dia melakukan tindakan yang sama namun tidak pernah meninggalkan lokasi kedai. Grab your machine. What is it? One of those things? How fast is it? They can get up probably about 30. Okay, grab that. Quick.